sendiri di Medan Istimewa, di tempat mandi parkiran tempat wudhu, dan ini teman-teman pada menuju ke pasar untuk apa namanya, untuk sarapan. Sekarang kita menuju ke pasar Istimewa. Kita perjalanan menuju pasar Istimewa, kurang lebih 500 meter dari Medan Istimewa. Insyaallah kita mau ke pasar ini. Pasar mencari sarapan dulu, nasi kuning. Semua suasana terakhir di pasar Istimewa Palu sangat ramai. Para jamaah mencari belanjaan. Pasar Istimewa Palu di para penjual sudah mulai obrol-obrol. Berapa? Cuma 32 ini enggak ada, Pak. Oh, dari kali apa? Baju-baju Istimewa. Jadi macam-macam dolar, tasbih, kandingan, dan banyak lagi. Pasti main di Pulau Setia Setia. Oke, jadi teman-teman yang ingin sedikit kuat, ada. Ayo Pak, buka tangannya Pak. Ada kopi siap tempur. Masyaallah. Ayo teman-teman semua yang lemah-lemah sedikit, yang lemah kuat silakan dicoba. Ya mau keluar 4 bulan silakan beli. Oh habis 5.000. Oke, kita tetap di pasar Istimewa. Sangat ramai, semakin pagi semakin ramai. Bisa dilihat banyak barang-barang ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Pasar Istimewa semakin ramai. Pasar Istimewa kembali. Akan balik ke Medan Istimewa setelah bis survei melihat-lihat pasar. Nah, jarak antara pasar Istimewa ini dan Medan Istimewa itu sekitar 500 meter, cukup jarak yang cukup lumayan. Oke teman-teman, udah bikin video ini dan insya Allah sebentar selesai bayan hidayah kita akan balik kembali menuju Kendari. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.